Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data ke dalam tabel. Caranya, kita buat aja, kita copy aja ini, yang kode yang ini. Copy, nah, menaruhnya adalah di atas main class, di luar coding terakhir. Jadi di antara ini dan ini. Jangan sampai kita masukkannya misalnya di dalam sini atau di dalam sini, maka pasti akan terjadi error. Pastikan bahwa kalian menaruhnya itu di sebelum public static void main dan di kurung kurawal terakhir dari kode yang terakhir. Oke. Okay. Klik aja di sini, enter di bawah, tidak bisa di enter. Oke. Okay. Enter. Nah, paste di sini. Oke. Okay. Masih terjadi error. Oke, dibuat ini kita import dulu tabelnya. Terus JTable ini adalah nama dari tabel kita. Tabel kita ini namanya adalah TB Mahasiswa. Ini kita ganti TB Mahasiswa. Oke, kalau hijau ini berarti benar. Config ini juga, ini adalah koneksi. Jadi kita sesuaikan dengan punya kita, C-nya besar. C, punya kita yang tadi ya, config.java. Oke, di sini masih terjadi error. Kenapa? Karena sepertinya kurang-kurang kawalnya. Nah, ininya tidak memiliki tutup kan? Ini buka, tapi tidak punya tutup. Yang ini punyanya ini, yang ini punyanya ini. Kelihatan kan? Kuning-kuning. Kuning-kuning. Ini tidak punya teman. Dia ngambil yang punya public static void main. Maka caranya kita tambahkan. Pokoknya kalian harus bisa, kalau error tuh harus kalian cek dulu kurung kurawalnya apakah sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya kurung kurawalnya kurang, maka pasti akan error. Nah, ini tidak bisa langsung jalan, harus kita panggil dulu. Caranya adalah dengan menambahkan load table ini ke public mahasiswa. Nah, di sini. Semua ntar, kebalik, lebih salah lagi. Harusnya di taruh di sini. Semua metode yang kita buat secara manual di sini, nanti kita bisa nambah metode-metode lain, harus kita taruh di sini agar bisa dipanggil. Kalau kalian hanya membuatnya di sini saja, maka metode itu tidak akan bisa dieksekusi. Dia hanya metode bebas, tidak bisa dipanggil. Metode yang bisa dipanggil itu adalah metode yang sudah dideklarasikan atau ditulis di dalam constructor ini. Oke. Okay. Coba kita run lagi project kita. Data kampus ini kita run lagi, run data kampus, apakah datanya sudah bisa di load? Oh, ternyata belum. Pasti masih ada yang salah. Ya, benar. Kenapa bisa salah? Karena ini tabelnya kita nggak tahu table mana kan, jadi tabelnya salah. Mahasiswa, tabel kita namanya mahasiswa. Oke, model ada di row. Kalau model ada di row ini menambah nilai. Jadi ketika SQL ini dieksekusi, nih, eksekusi, maka nilai dari data yang ada di tabel ini akan masuk ke dalam variabel res. Cara kita mengakses data atau nilai yang tersimpan dalam res ini, yang sudah tersimpan ini, adalah dengan menggunakan perulangan while. Nah, while res next, maka otomatis data itu akan masuk ke dalam
model kita. Modelnya apa? Table kita. Oke. Coba kita jalankan lagi. Ini tadi error karena table-nya salah. Oke, ya kan? Sudah berhasil ini. Datanya sudah tampil. Berarti kita sudah berhasil menambahkan. Coba misalnya kita tambah lagi. NIM-nya 321 bisnis fontnya oke, tambah. Oke. Bisa yang datanya belum bisa terupdate ketika diinsert nanti bisa kita tambahkan belakangan. Oke. Tutup dulu. Selanjutnya kita ingin menghapus isian form. Jadi ketika kita menginput menginsert data tadi kan dalam teks box itu terisi, maka caranya adalah dengan menambahkan ini kode ini ke dalam button clear. Oke. Button clear. Oh, ini untuk mengosongkan secara otomatis. Jadi kita buat aja di sini public void aja ya. Public void clear. Public void kosongkan. Kosongkan. Kita paste kodenya di sini. Oke. Ternyata double. Kita hapus dulu. Oke, text font ini kita ganti dengan HP, terus ini combobok CB CB jurusan. Lalu kembali metode ini kita taruh lagi di sini agar bisa dieksekusi. Kosongkan, oke. Lalu untuk menghapus otomatis tambahkan visible kosong ke dalam semua proses operasinya yang sudah dalam fungsi tambah. Oke. Nah, ini kan ada dua float table dan kosong. Float table dan kosong ini kita taruh ke dalam ini button tambah agar ketika setelah kita menambahkan dia akan langsung meload tabelnya. Contoh ya, kita rankan lagi. Nah, misal kita nambah nih, nambah data baru misalnya Arin, NIM-nya 1990 misalnya, perairan, alamatnya Sampit, font-nya 4321 lah, oke. Ketika saya klik tambah nih, pasti data di tabel ini akan langsung terupdate, data yang tabel langsung terupdate, dan ini akan langsung kosong. 1, 2, 3, data berhasil ditambahkan. Nah, kan ini kosong, ini akan langsung terupdate. Oke, mantap. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita masuk ke tutorial yang kedua. Berapa menit sih? Terlalu panjang nanti. Oke, sembilan. Selanjutnya, kita masuk ke tutorial 2. Di tutorial 2 ini ada edit data. Edit data nanti di tutorial berikut, di video berikutnya. Oke, kita tutup dulu.